udah. Ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Berat itu ya. Berat emang itu. Iya, apa benar apa berat? Itu dulu orang itu dua pernah melihat. Yang angkat ke atas dulu Pak. Iya. Subhanallah. Ya Allah, sampai begitu banget ya. Pelajarannya memang enggak sampai mau kemana gitu ya. Pak Irfan belum pernah ngelihat Mas Hadi lagi di Jawa sih, kalau lagi naik pohon. Wah, salah jangan ditarik tuh, dah gitu-gitu ya. Siap. Masya Allah, ya. Pak Imam, Pak Imam. Buah ini ya, ayo, sekitar Pak Imam. 8 kilo. Kemudian buah ini tidak melalui perkawinan, sehingga di dalamnya tidak ada biji. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa kawinkan dengan pejantan yang unggul, sehingga bisa lebih berat lagi dan lebih manis buahnya. Amin, ini amin. Sudah nampak apa, sudah terasa manisnya tapi belum sempurna. Belum ya. Alhamdulillah di Indonesia sudah bisa menghasilkan kurma. Makin optimis ya Pak Imam ya. Ya, ini mudah-mudahan perkembangan kurma di Indonesia nanti akan semakin meriah. Amin. Dengan berhasilnya kurma. Kurma ini ada di lokasi Sentul. Terima kasih masih kepada banyak, yang masih banyak punya. Yang akan kita panen. Kita akan apa namanya atur waktunya supaya nanti apa kita akan nyari yang manisnya. Iya betul. Kita lagi nyari yang paling manis ya. Palingnya. Oke, 8 kilo ya Pak ya, kira-kira ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Siap.